Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreak Channel. Oke, sebenarnya jadi di video kali ini saya akan bahas tentang event 515 Farty ya. Soalnya nah, nanti di event ini kita bisa dapetin banyak banget hadiah, mulai dari hero gratis dan juga skin gratis tentu saja ya Sofia. Oke, nah jadi di sini ada tampilan seperti ini. Coba ini kita klik langsung mulai aja ya. Oh, di sini ada keterangan sob, login pada tanggal 3 April untuk mengklaim hadiah sob nih. Jadi di sini kita bisa login tanggal 3 April nanti bisa dapetin hadiah. Dapat diperoleh dengan melakukan login pada tanggal 12 Mei. Oke, 12 Mei di sini. Buka untuk mendapatkan promo diamond 29 atau promo diamond 515 ya sob ya. Oke, mantap juga sob kalau kita bisa dapetin diamond 515 diamond ya sob ya. Coba ini ada pilihan skin, ini kayak skin Brody, kemudian ini belum tahu sih skin siapa ya coy ya ini. Kemudian yang di sini kayaknya skin Chow ya sob ya. Coba kita klik mulai aja ya sob ya. Oke, nah jadi akan muncul tampilan seperti ini sob. Oke sob, nah di sini akan muncul kayak gini ya sob ya. Di sini sih aku belum terlalu tahu gimana cara main event ini ya sob ya. Di sini kita ada misi-misi atau questnya, undang teman, bantu teman di sini, kemudian permintaan dari teman, kemudian di sini memperoleh poin setelah menyelesaikan quest, tambah teman plus 6 di sini, top up harian plus 3. Di sini tadi udah aku claim ya sob ya untuk login harian. Di sini sob kita bisa melihat exchange store-nya sob. Di sini ada 515 Carnival Farty skin chest. Jadi di sini kita bisa dapetin salah satu skin berikut secara asak. Ada Dragon Flame di sini, Dragon, Dragon Armor. Pokoknya di sini banyak banget skin yang bisa nanti kita dapatkan ya sob ya. Jadi kita bisa dapetin 515 Carnival Farty skin ini dengan cara menukarkan 5 gold Farty coin ya sob ya. Kemudian untuk mendapatkan promo diamond di sini, satu promo diamond setara dengan satu diamond ketika membeli produk di shop. Persyaratan minimal satu diamond katanya. Jadi promo satu diamond itu setara dengan satu diamond sob ya di sini. Nah, jadi kita bisa mendapatkan ini dengan cara menukarkan satu gold coin Farty ya sob ya. Di sini juga ada promo diamond 20. Kita bisa dapatkan promo diamond 20 ini dengan cara menukarkan satu silver party coin ya sob ya. Kemudian di sini fragment bisa kita tukarkan dengan satu silver coin juga ya sob ya. Di sini juga ada tiket bisa kita tukarkan dengan satu silver coin ya sob ya. Oke, nah di sini bisa kita lihat hadiah apa lagi yang bisa kita dapatkan di sini. Nah, jadi di sini ada preview hadiah nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai dengan nomor 5. Untuk nomor 1 ini kita bisa dapetin satu gold coin 515 dan juga 140 promo diamond ya sob ya. Kemudian untuk nomor 2 ini kita bisa dapetin 4 silver coin dan juga 90 promo diamond. Kemudian di nomor 3 ini kita bisa dapetin 3 silver coin dan juga 40 promo diamond. Kemudian nomor 4 ini kita bisa dapetin 2 silver coin dan juga 30 promo diamond. Dan nomor 5 2 silver coin dan 20 promo diamond sob. Ini adalah hadiah rank. Kemudian di sini ada juga hadiah lapisannya. Di sini ada Empire Chef Filler Medal, kemudian di sini ada Magic Well. Di sini juga ada Small Emblem Pack. Di sini juga ada Double EXP Card 3 hari. Di sini juga ada tiket dan juga di sini ada Common Starlight Trial 7 hari ya sob ya. Oke. Oke, coba kita lihat event Farty 515-nya ya sob ya. Nah, jadi ini adalah event 515 nanti ya sob ya pada bulan Mei. Oke. Di sini ada event recall. Kita bisa memenangkan skin di event recall ini bakalan dimulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 15 Mei ya sob ya. Kemudian di sini juga ada 515 Lucky Star akan dimulai tanggal 8 bulan 5 sampai dengan 15 bulan 5 ya sob ya. Di sini juga ada login 515 akan mulai pada tanggal 8 bulan 5 kemudian berakhir tanggal 21 bulan 5. Coba ini kita klik. Nah, jadi di sini ada event 515 sick in ya sob ya. Jadi di sini kita bisa sick in sampai dengan 14 hari sob. Sick in selama 7 hari untuk memperoleh 100 tiket, sick in selama 14 hari untuk mendapatkan peti hero. Oke, jadi di sini kita bisa sick in 7 hari bakal dapat 100 tiket dan sick in selama 14 hari bakalan dapat peti hero. Nanti peti hero ini bisa kita tukarkan dengan salah satu hero Chow, Johnson, Xbox atau Alpha ya sob ya. Hero yang telah dimiliki akan dikonversi menjadi battle point secara otomatis.
Nah, di sini bisa kita lihat di hari keempat ini kita bisa dapatin 515 souvenir. Kemudian di hari 11 juga kita bisa dapetin 515 souvenir dan juga di hari ke-13 ya sob ya. Jadi 515 souvenir ini bisa digunakan untuk menukarkan dengan hadiah pada 515 Eperti tahun 2021 sob. Oke, okay, di sini udah bisa aku klaim sebenarnya untuk hari pertama. Oke, okay, ini udah aku klaim. Coba aku keluar, kemudian di sini ada Farty Treasure yang bakalan dimulai tanggal 1 bulan 5 sampai dengan 16 bulan 5. Coba kita lihat. Nah, jadi inilah dia eventnya ya Sofia. Lumayan menarik juga event yang ada di sini ya Sofia. Oke. Jadi di sini kita bisa dapetin emote ikon dari Benedetta, kemudian emote ikon dari Esmeralda, juga di sini ada border avatar magic, kemudian trial card Chow, trial card Brody, kemudian trial card Selena, di sini juga ada tiket hero fragment dan juga emblem fighter ya Sofia. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan ini kita harus draw sob. Dijamin untuk mendapatkan Don't Make Me pada 10 draw berikutnya. Jadi untuk melakukan draw itu kita harus memiliki apa nih ya di sini. Ini masih 0. Coba kita lihat dulu. Event akan hadir pada tanggal 1 sampai 16 Mei. Anda dapat memperoleh item draw dengan menyelesaikan quest selama event berlangsung. Terdapat beberapa jenis quest, quest login, menyelesaikan pertandingan, quest membentuk tim, mendapatkan memenangkan pertandingan dan quest acak. Cuman di sini questnya belum muncul ya Sofia. Untuk bisa draw, untuk bisa mendapatkan apa ini namanya yang bisa digunakan untuk melakukan draw. Apa ini ya? Coba kita claim. Oke, okay, oh jadi ini ya Sofia mungkin. Oke. Okay. Jadi di sini bisa kita lihat ada quest atau misi yang harus dikerjakan ya Sofia. Di sini bisa kalian lihat aku udah dapat 10 apa ya nah ini namanya ya. 10 apa namanya ya? Item draw pokoknya ya, namanya item draw. Nanti ini kita kerjain misi yang ada di bawah sini, nanti kita bisa dapetin item draw yang bisa kita gunakan untuk melakukan draw di sini sob. Nah, katanya di sini dijamin untuk mendapatkan Don't Make Me pada 10 draw berikutnya. Jadi di sini bakalan dapetin salah satu hadiah yang ada di sini dengan 10 draw, sob. Di sini ada perbedaan, ada treasure, ada 05 11 1105 treasure, ini bedanya apa ya? Nah, di sini juga ada hadiah lain ya, sob ya, yang bisa kita dapatkan. Di sini ada animasi spawn, epic spawn ya. Kemudian efek recall, animasi recall, kemudian skin trial Chow, skin trial Brody, skin trial Selena, skin trial dari hero Lilia. Kemudian di sini juga ada efek eliminasi 515 Farty, cuman ini yang trial kayaknya ya. Kemudian ada hero trial Lilia dan juga di sini ada premium fragment skin ya Sofia. Di sini kita bisa kerjain misinya juga sob untuk dapetin item draw kayaknya ya Sofia. Nah, ini adalah event Farty Treasure sob ya. Jadi hadiahnya udah kita bahas tadi, kemudian drawnya juga gimana, harus menyelesaikan misi biar bisa dapat item draw. Kemudian untuk treasure 11.5 ini nggak tahu kenapa belum bisa ya sob ya. Coba deh kalian komen di bawah. Coba kita lanjut ke event yang selanjutnya. Di sini ada mode center. Ini kayaknya bakal mode baru ya coy, cuman belum diketahui mode apa. Kemudian di sini ada 515 Carnival Farty yang bakal ada di tanggal 27 April sampai dengan 16 Mei ya Sofia. Oke, di sini juga bakalan nanti ada event nostalgia yang akan dimulai tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 13 bulan 6 Juni ya Sofia. Oke, kemudian di sini juga ada event 15 Mei. Hadiah besar tanggal 15 Mei 515 Lucky Star Prize Draw. Oke, di sini juga ada login dan dapatkan skin gratis. Achievement eksklusif 515. Seluruh hero gratis untuk dimainkan dan juga Star Protection mode rank ya sob ya di tanggal 15 Mei nanti. Nah, jadi itulah dia event 515 Farty yang nanti bakalan kita temui di original server ya sob ya. Oh ya, di sini aku mau ngasih tahu juga ke kalian, nanti juga bakalan ada event border avatar ver epic. Nah, jadi kita bisa dapetin border avatar bling ring ini. Ini nyala-nyala bordernya ya sob ya, dengan hanya top up 20 diamond secara total sob. Jadi nanti jika kita udah top up 20 diamond, maka kita bakal dapetin border avatar bling ring yang ada efek-efek hidupnya ini ya sob ya.
Oke, so mungkin sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe juga channel ini. Komen di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.